Oh, teman-teman balik lagi di Sky. Jadi kita mau jalan-jalan aja ini ya. Udah di arming. Bismillahirrahmanirrahim, terbang. Kita mau jalan-jalannya tapi ke arah sana ya. Nah, ke arah sana. Kita tinggiin dulu sambil maju deh. Ya. Ini Pantai Pangandaran ya. Nah, rencana saya sih mau ke itu yang ada kayak semacam lapangan itu ya, di depan itu ya. Jadi itu namanya Lapang Banteng di Cagar Alam Pangandaran. Kita mau ke sana. Semoga sih nyampe ya. Eh, belum direcord ternyata. Lupa. Di sana banyak pohon sih, tapi seharusnya kalau dia terbangnya tinggi sih nggak terlalu masalah, masih bisa dapat sinyal seharusnya. Sini Lapang Banteng Cagar Alam Pangandaran. Jadi di Cagar Alam ini ada banyak banget, masih ada banyak banget binatang di sini. Kalau yang sering terlihat itu sih rusa ya, rusa itu sering sampai ke pantai, monyet, lutung juga ada. Kadang juga ada burung-burung eksotis kayak burung merak gitu pernah kelihatan juga. Nah, kalau di Lapang Banteng ini sesuai namanya, di sini pernah ada sering ditemui banteng di sini tuh. Saya sebenarnya tuh mau mengambil, seperti biasa saya sukanya tuh bikin panorama ya, panorama setting picture-nya 12 megapiksel. Oke, cara langsung. Nah, jadi di sebelah kiri ini adalah Pantai Barat Pangandaran. Sementara itu yang di sebelah kanan sana itu Pantai Timur. Jadi Pangandaran tuh di pantai di Kecamatan Pangandaran ya, daerah sini nih ya. Itu seperti semenanjung. Semenanjung. Dan baik di Pantai Timur maupun Pantai Barat itu sebenarnya lebih kayak ke teluk ya. Nah, di yang dekat-dekat Cagar Alam ini, pantai yang dekat Cagar Alam ini, teman-teman bisa nikmatin sunset sama sunrise ya. Sesuai namanya, kalau di Pantai Barat ya berarti sunset, kalau di Pantai Timur berarti sunrise. Mungkin habis ini kita mau sedikit main-main deh ya ke Pantai Pasir Putih. Ini nggak bisa maju lagi ya, karena di sana pohonnya lebih tinggi daripada ketinggian maksimal drone. Sebenarnya bisa sih kita terbangin lebih dari 120, tapi nggak usah lah ya, nggak terlalu penting juga untuk bisa kayak gitu kan. Foto juga sekali coba. Nah, Pantai Pasir Putih itu ada di sini, sederah sana nih kayaknya. Oh ya, itu ada kapal. Nah, kita maju ke sana yuk. Oh, ganti dulu deh video HDR. Ini saya pakai ini sih ya,
pakai apa namanya, signal booster, biar sinyalnya lebih kenceng aja. Sebelumnya pakai signal booster ini bisa sampai hampir 5 kilo ya saya ya, bisa sekitar 4,9 apa ya, saya lupa. Linknya ada di pojok kanan atas kalau teman-teman mau lihat. Nah, kalau udah di sini sih bisa diturunin ya. Nah, belum di record. Nah, sana backlight. Oh, ini bagus banget ini. Kita foto dulu deh. Foto sekali terus bikin panorama. Tapi panorama gimana ya, itu ada yang lagi jet ski kayaknya di sana. Pasti putus-putus kalau panorama karena dia bergerak ya. Kita coba lihat deh, ikutin itu yang lagi main jet ski. Kalau dia belum selesai tuh ya, tapi kayaknya berhenti. Ini sekitar jam 9-an sih, jadi mataharinya lumayan terik. Kita turun. Pelan-pelan aja turunnya. Saya baru tahu ternyata di one click video itu ada fitur drone ya, jadi bisa drone secara otomatis. Saya biasanya kalau drone sendiri. Ternyata lumayan ramai juga nih di sini. Kita coba terbang nyamping ya, pelan-pelan aja tapi.
di sini itu pantai pasir putih. Oh, nggak ada kapal yang bergerak. Sebenarnya saya suka ngikutin pantai yang bergerak sih. Pantai pasir kapal. Tapi nggak ada ini. Saya ada di mana ini? Bentar. Saya ada di mana ya? Enggak di sini. Oh, itu di situ berarti. Nah, di sini. Mana ya? Nggak kelihatan. Nah, ini saya harusnya di daerah sini nih. Oh, itu dia. Eh, bukan, itu burung. Mungkin sih di sini nih. Oh iya benar, ternyata di depan saya dia udah. Ada kalau gitu, saya mau landingin aja. Udah selesai misinya hari ini. Kali ini misi kali ini. Makasih buat teman-teman yang udah nyaksiin dari awal sampai akhir ya. Teman-teman kalau pengen saya tes apa, pengelakuin apa, nanti bilang aja di kolom komentar. Nanti kalau saya bisa saya coba ya, saya coba. Nah, ini saya mau landing dulu ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ambil.